Setelah berkali-kali gagal melakukan tahap evakuasi terhadap rombongan Kapolda Jambi yang mendarat darurat di perbukitan Kerinci, akhirnya tim gabungan berhasil melakukan evakuasi lewat jalur udara terhadap seluruh rombongan Kapolda Jambi. Atas kerjasama atau kerja keras tersebut, Kapolri memberikan apresiasi terhadap tim gabungan yang telah berhasil melakukan evakuasi para korban. Setelah berkali-kali gagal melakukan tahap evakuasi terhadap rombongan Kapolda Jambi, akhirnya tim gabungan berhasil melakukan evakuasi lewat jalur udara terhadap seluruh rombongan Kapolda Jambi. Atas kerja keras tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang terlibat dalam proses evakuasi Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusti Hartono dan rombongan. Hal ini diungkapkan Listio usai melihat langsung Kapolda Jambi yang baru mendarat di landasan udara Bandara Sultan Taha Jambi, Posko Bencana Provinsi Jambi, usai dievakuasi pada Selasa kemarin. Ia juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh personel yang terlibat evakuasi baik TNI, Basarnas, BPBD, hingga masyarakat yang terlibat sejak hari pertama sampai hari ketiga. Ia juga mengapresiasi semangat dan perjuangan Kapolda Jambi dan rombongan yang mampu berjuang selama berada di tengah hutan hingga akhirnya berhasil dievakuasi. Saya, Laksamana Polri, mengucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh tim yang tergabung dalam kegiatan evakuasi penyelamatan baik sadara maupun jar udara masyarakat sekitar yang juga begitu luar biasa membantu tim sehingga kemudian kerjasama seluruh dan yang tergabung dari masing-masing institusi, masing-masing kesatuan ditambah masyarakat ini bisa menghasilkan hasil yang luar biasa. Fazil, Cek TV, melaporkan.